Pastry dan bakery adalah bagian dari Departemen Food and Beverage Product yang bertugas membuat aneka macam kue, dessert, dan roti untuk breakfast, coffee break, lunch, dinner, dan pastry corner. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara pastry dan bakery. Pastry adalah bagian yang menangani pembuatan kue seperti puff pastry, pie, dan show pastry. Sedangkan bakery adalah bagian dari pastry yang menangani pembuatan sponge cake, croissant, roti, danish, dan jenis kue lainnya yang melalui proses pemanggangan. Orang yang mengkhususkan diri untuk membuat kue dan dessert disebut dengan pâtissier. Dalam membuat kue dibutuhkan jiwa seni dan ketelitian yang sangat tinggi. Untuk dapat menjadi seorang pâtissier, tidak hanya sekedar mampu membuat kue saja, namun harus ahli juga dalam menciptakan resep, mempresentasikan kue yang dibuat dan mengatur, serta merencanakan menu yang akan disajikan ke konsumen. Jenjang karir yang ada dalam pastry department adalah sebagai berikut. Cook pastry, demi chef pastry, chef de partie pastry, chef pastry. Sedangkan jenjang karir yang terdapat pada bakery department adalah sebagai berikut. Second baker, first baker, demi chef bakery, chef de partie baker, chef baker. Untuk mendukung kinerja pastry dan bakery, dibutuhkan karyawan dengan kualifikasi sebagai berikut. Smart and creative, mempunyai kecerdasan dan kreativitas tinggi dalam bidang pastry bakery agar dapat menciptakan kue yang menarik dan inovatif. Strong mentality, memiliki kesiapan, stabilitas, kekuatan mental dan emosional agar siap bekerja dalam suasana kerja yang serba cepat. Patient and precise, memiliki kesabaran serta ketelitian yang tinggi, terutama ketika menciptakan resep baru serta proses pembuatan kue. Good attitude, menunjukkan sikap positif dalam berbagai situasi, terutama dengan professional pressure yang mungkin akan dihadapi. Hygiene, mengedepankan kebersihan diri, alat, dan produk makanan. Discipline, disiplin merupakan syarat mutlak bagi para food handler karena berhubungan dengan keamanan makanan dan ketepatan penyajian. Adapun benefit yang berpotensi diperoleh dengan menjadi karyawan di pastry bakery antara lain, gaji pokok, service charge, tips, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, dan insentif lain yang diberikan perusahaan. Lulusan program persiapan penempatan kerja bidang pastry bakery memiliki kesempatan untuk berkarir di berbagai industri, antara lain, restoran, hotel, cafe, pastry boutique, cake and bakery shop, catering, dan masih banyak lagi. Bergabunglah di program persiapan penempatan kerja bidang pastry bakery Idea Indonesia dan ciptakan sukses mulia di usia muda.